Inilah sebuah seruan-seruan yang disampaikan oleh warga masyarakat Kampung Teneng, Desa Cinangka, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, di saat melakukan aksi damai di pertigaan Palka Jalur Jalan Palima Cinangka, yang mana dalam hal ini warga menghimbau kepada wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata Cinangka Anyer agar selalu mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini. Aksi damai ini dijaga oleh personil aparat kepolisian dari Mapolsek Cinangka dan tak lupa disertai aparat keamanan dari Koramil Cinangka. Dalam kesempatan tersebut, Dadang Rusmayadi adalah merupakan salah satu koordinator aksi dan dirinya mengatakan bahwa aksi ini semata adalah bentuk kepedulian dari masyarakat Cinangka selaku warga masyarakat pariwisata untuk sama-sama menjaga wilayah Kecamatan Cinangka dari wabah virus corona. Dan juga tak lain sekaligus dalam rangka menyambut new normal. Yang mungkin bisa memonitor keberadaan kami saat ini, kami berusaha untuk membuktikan ke tamu-tamu kami sangat antusias kepada mereka, tamu-tamu yang berkunjung ke sini. Kami sangat welcome banget, tetapi mereka sepertinya mungkin kurang begitu kepeduliannya ya. Akhirnya kami mengadakan satu aksi kegiatan ini dengan masyarakat kami. Kami peduli banget dengan masyarakat kami, karena takut mereka yang datang ke sini yang kurang sadar dengan persiapan mereka tidak membawa masker, mereka tidak membawa sanitizer. Semua masyarakat lebih spontan langsung memberikan himbauan melalui tulisan-tulisan ini, sehingga untuk menyadarkan mereka. Karena kami sadar, untuk besok, kebetulan di tanggal 1 Juli, itu mulai adanya pendaftaran untuk menuju ke normal ya, new normal. New normal, sepertinya kami harus mengingatkan juga kepada mereka bahwa memang kami sudah terbiasa untuk di lokasi kami, di pariwisata kami ini, masyarakat kami selalu menggunakan masker. Maka dengan saat ini keberadaan di Lebaran ini, agak sedikit kekhawatiran, akhirnya mereka memberikan himbauan. Saya yakin ini respon ini bisa membantu kepada pemerintah yang ada, terutama pemerintah Kabupaten Serang. Terima kasih atas himbauan kemarin, mereka mengadakan surat edaran. Edarannya sangat membantu kami, kekhawatiran itu berkurang. Tetapi pas memang ini mungkin di akhir dari Lebaran ya, sehingga Lebaran ini agak sedikit membludak. Ini kayaknya momen banget untuk menonjolkan kepada mereka,